Kapolres Ternate AKBP Azari Zuanda dengan didampingi Kepala Kementerian Agama Adam Marus, Kasat Binmas Polres Ternate AKP Ratih Lastikasari, personil Satuan Binmas Polres Ternate serta para polwan Polres Ternate laksanakan subuh keliling yang dihadiri oleh tim asistensi dan supervisi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, yaitu Korbinmas Baharkam Polri Kombes Pol Lilik dan Diredaman Dirbinmas Polda Maluku Utara Kombes Pol Muhammad Nasihin. Selesai giat sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas oleh Kapolres Ternate dan penyampaian kultum oleh Kepala Kementerian Agama. Selain itu ada juga pemberian tali asih berupa sajadah Al-Quran dan vakum cleaner untuk pemeliharaan masjid kepada Badan Syaraha Imam Masjid Nurul Fatah Mahmud Kumala. Dari Maluku Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.